Qref. Ah, Qref, siapa ini Qref? Coba komen di bawah ya, Qref. Ini jarang-jarang banget nih abang ketemu si Qref. Oke, dia bilang kayak gini. Game kurang bagus, lelucon video garing, thumbnail tidak memuaskan. Halo teman-teman, welcome back Henry Gamers Ultra Wide di game MTSA Roleplay Indonesia lagi teman-teman. Oke, kita kali ini sambil main sampai Q&A ya, banyak yang bertanya kepada abang dan ini sudah di awal bulan dan seperti biasa abang mengadain setiap awal bulannya itu mengadain Q&A teman-teman. Banyak dari kalian bang bikinin Q&A bang. Ya sudah, abang mau bikinin Q&A aja ya. Daripada abang banyak cincong terus gak bisa ini, maksudnya gak bisa lanjutin kontennya gitu, kita lanjutin aja dengan Q&A teman-teman ya. Oke, ini dari ini ya, abang bacain yang pertama dari Iksan No Limit 2. Pertanyaannya adalah, bang, itu bisa ketemu player atau cuma NPC? Bisa ketemu dua-duanya guys. Bisa ketemu dua-duanya, bukan fokus satu orang aja. Bisa ketemu dua-duanya. Kalian bisa PM orang nih di sini, banyak banget ya. Ada 36 orang. Wah, ada 34 player ya. Dari 160. Jadi guys, kalau kalian nanya-nanya, bang, kita bisa ketemu player juga nggak, bang? Bisa dong, bisa. Tenang aja guys, nggak mungkin nggak bisa guys. Tuh, itu player guys. Ini player nih. Tuh player. Oke, kita next aja ya pertanyaan berikutnya. Aduh. Oke, ini pertanyaan berikutnya adalah dari si Qref. Qref, siapa ini Qref? Coba komen di bawah ya, Qref. Ini jarang-jarang banget nih abang ketemu si Qref. Oke, dia bilang kayak gini. Game kurang bagus, lelucon video garing, thumbnail tidak memuaskan. Wah, itu menghina sekali guys. Tapi slow aja. Itu, aduh, itu lagi dah. Jadi, ya, ada SMS sedikit. Jadi kita dibahas lagi. Notif ganggu doang gitu. Oke, jadi memang video abang kurang bagus. Kalau kalian menurut kalian kurang bagus video abang, gak usah nonton video dah ya. Gak usah nonton video abang, nonton video yang lain aja ya. Oke, lelucon video garing. Ya memang garing. Ya garing, memang garing videonya. Gak ada yang lucu di sini. Gak ada yang lucu. Memang garing gitu. Terus thumbnail tidak memuaskan. Lu kira bikin thumbnail segampang membalikin telapak tangan gitu? Enggak lah guys, susah. Ya, sekali lagi jangan ya, pokoknya kalian jangan komen negatif kayak gini ya. Kalau kalian gak lucu, kalian bisa pindah atau nonton video abang yang lainnya ya, biar ada yang lucu-lucunya gitu, ambil aja yang inti lucunya ya. Oke. Next, kita pertanyaan berikutnya. Oke, ini dari siapa ini? Sebentar guys. Oke, dari ini dari siapa ya? Dicoba ya, bentar. Dari False. Wah, False itu dari mana ya, False? Abang lupa guys, False. Oh, False Z. Ya, False Z. Oke. Dia bilang kayak gini. Sama aja kayak di dalam mobil. Terus lu pencet F10, jadinya kayak apa? Pasti tau lah. Dia bilang kayak gini. Di dalam mobil pencet F10. Terus ngapain coba? Gak tau abang. Dia suruh F10, tapi gak tau ngapa-ngapain F10. Oke.
Next ya, pertanyaan berikutnya guys. Aduh. Wah, ini dari si ininya lagi. Dari si false ya, false Z ya, false Z. Itu lu pas baca panduan lu tuh ke auto teleport ke depan, ke depan LSPD ya. Jelas lu mati ke timpa bus. Dia bilang kayak gitu. Pasti kembali lagi respon tempat tadi. Dia bilang kayak gitu. Jujur, abang di video yang mati, terus atau judulnya bug ya, ya bug. Klarifikasi bug MTASA lagi teman-teman. Dia malah membelakan server tersebut ya, bukannya maksudnya kita tuh membangunkan gitu ya, membangunkan atau memperbaikan sesuatu gitu. Dia bilang kayak gitu. Teleport padahal abang bukan admin loh, bukan admin server nih. Kalau abang admin server pasti bisa kayak namanya ini, Superman. Tuh. Seharusnya bisa, guys. Ternyata enggak bisa. Akses itu pun hanya admin, guys. Yang punya server. Oke. Okay. Next, pertanyaan berikutnya. Wah, apa ini? Oh, karena saya enggak menggunakan ini, guys. Oke, okay, pantas. Karena fokus Q&A kali ini ya. Oke, okay, dari siapa ini? Waduh, siapa lagi bawa motor ngebut banget, guys? Ini dari si... Oh, ini. Dari Arina14, guys. Dia bilang, itu gampang caranya, Hen. Ngelancarin gua aja dapat 180 FPS kalau mau chat Discord gua. Oke. Okay. Thank you ya, si Arina sudah mengasih tips untuk GTA 5 biar mendapatkan FPS yang sangat bagus. Nah, abang sangat berterima kasih pada Arina14. Oke. Okay. Next, pertanyaan berikutnya dari Rian H. Nge-lag gan, kasihan PC-nya. Ya, memang nge-lag. Main GTA 5 memang nge-lag, guys, PC abang ya. Karena PC-nya itu nggak ngangkat untuk GTA 5. Tapi kalau untuk MTASA masih ngangkat, guys. Oke, okay, kita next pertanyaan berikutnya. Dari Morty. Morty ya, pertanyaannya adalah Koleman. Indonesia sekali anak muda ini. Koleman, coba kalian komen di bawah ya. Apa arti dari Koleman? Ya. Oke. Okay. Pertanyaan berikutnya dari Rian H lagi ya. Dia bilang kayak gini. Missing gun, minta jemput lewat PM, katanya gitu. Ya, sebenarnya sih missing enggak boleh ya, guys. Kalian minta jemput di MTASA Roleplay Indonesia ini, teman-teman. Karena kenapa? Kalian bakal kena missing, guys. Missing ya, missing celana gitu, missing celana. Next, pertanyaan berikutnya dari White Dust. Ya, White Dust. Pertanyaannya, kalau mau promosi di Discord yang bener deh. Ya, selalu aja lah. Lo bilang mau adek kayak mau abang kayak terserah lah pokoknya ya. Lo kira gua bocah ya? Gua tahu lah ini promosi di Discord-nya. Sudahlah, gua usah dibahas ya, guys. Oke, okay, next. Ah, ini dari Baim Karin. Bang, kalau GTA SAMP-nya udah diinstal, ntar bisa main GTA Ori-nya enggak? Sebenarnya bisa, bisa-bisa saja, guys. Enggak jadi masalah, mau Ori mau Crack juga enggak jadi masalah, guys. Yang penting kalian bisa main SAMP-nya, teman-teman ya. Oke, okay, dan enggak terjadi error. Next. Dari Norazi. Norazi Hibatullah. Wah, bagus ya. Pertanyaannya, Windows 10 bisa enggak, Bang? Windows 10, mau Windows 7, mau Windows 8, Windows 7, Windows XP, ya, Windows XP mungkin enggak bisa ya. Semuanya bisa, guys. Hampir semuanya bisa ya. Kecuali kalau enggak ada installer untuk Windows Linux, Windows XP-nya juga enggak ada ya. Berarti enggak bisa dong berarti. Oke. Okay. Next, pertanyaan berikutnya. Dari Johan Black Hero. Black Hero. Pertanyaannya dari Black Hero. Dia bilang, "Mana tekstunya HD dari Clay ini?" Oh, dari Clay. Thank you ya, Clay. Ya, thank you sudah memasukkan
Oh, masuk lagi dah. Apa namanya? Thank you ya atas kedatangan kamu ya di video abang yang sebelumnya itu, oke? Dari Mr. Money. Dari Mr. Money pertanyaannya adalah durasinya kurang panjang kan? Hashtag Luis WKWK. Wah, WKWK guys. WK wak wak lain ya. Nah, enggak. Oke. Oh ya. Durasinya kurang panjang guys. Enggak jadi masalah kurang panjang. Wah, habis ya pertanyaannya. Wah, ternyata habis ya guys pertanyaannya. Oke, sampai karena pertanyaannya habis. Jadi abang mau simpulin sampai kita jalan-jalan, oke? Jadi kesimpulan video abang bikin channel ini guys, ya, kesimpulan dari video ini, abang setiap bulannya mengadain Q&A guys. Jadi semua, hampir semuanya Q&A abang filterin atau dicerna dulu ya, terus dibaca satu persatu. Banyak dari kalian yang nanya, bang, kalau kita misal nih GTA San Andreas kita ori kan, ya kayak yang tadi itu, GTA ori bang, bisa nggak install MTASA atau SAMP bang? Bisa, ya bisa, asalkan kalian nggak memasang mod di GTA ori tersebut guys. Jujur aja, MTASA ini sebenarnya mod juga, cuman gimana ya, ini hanya untuk crack aja, untuk online crack. Ya GTA crack aja ya. Tapi abang saranin kalian menggunakan, kalau kalian takut dengan original kalian hilang atau crash ya, kalian download aja GTA San Andreas yang abang kasih linknya nanti ada di pojok kanan video ya, pojok kanan atas video ini nanti ada di situ linknya, dan kalian silakan download ya. Nggak jadi masalah guys, kalian download berapa giga pun nggak jadi masalah sebenarnya guys. Yang penting kalian bisa main dan mabar bareng kita, oke? Okay? Dannya banyak banget dah. Jadi kita tuh mau, kita mau dah ya. Maksudnya, mau ngomong apa lagi dah? Pokoknya kita, mau ngomong apa? Bingung guys jadinya guys. Mau ngomong apa juga bingung dia. Pokoknya kesimpulan dari abang ini ya, kalau kalian pengen mabar bareng atau pengen nanya-nanya, kalian bisa komen di bawah teman-teman ya. Dan sekali lagi, video yang setiap abang bikin itu hanya hiburan guys. Hiburan, bukan untuk dicontohkan di server tersebut seperti yang saya lakukan di server ya. Jadi pokoknya kalian ambil inti positifnya aja guys, jangan ambil negatifnya gitu. Nanti kalau kalian ambil kebanyakan negatif, nanti jadinya sengsara guys ya, sesat di jalan guys kalau kalian ambil negatif dari komentar-komentar orang gitu ya, dari video abang gitu, tapi nggak ada positifnya. Nah, makanya kalian itu harus banyak positif guys, mencernakan video orang tuh lebih enak guys ketimbang kita mengatain orang tersebut ya. Kalau kita ngata-ngatain orang tuh nggak guna guys, jujuran aja dah. Ngatain orang tuh buat apa? Orangnya juga pertama tersinggung ya guys, tersinggung, terus dia bakal ya mungkin dia kecewa sedikit karena kalian komen kayak gitu. Wait, lewat. Lupa guys. Oke, kita masuk ke sini. Oke, kita dapat 14. Abang tuh mau beli minuman guys, mau beli minuman dulu, tapi pas di mall aja ya guys, di lokasi mall, karena mall itu banyak lokasi untuk jalan-jalannya gitu, dan banyak minuman juga. Abang lumayan senang sih sama si bus ini ya guys, jujuran aja, bus ini enak banget dah. Bener kata kalian tuh, bang, coba job bus ya bang. Ya ini bus, tapi enak banget dah busnya. Karena kenapa enak? Enaknya pertama kali itu guys, kita langsung dapat duitnya, nggak nunggu-nunggu lagi, nggak pending-pending guys.
kita tungguin dulu. Dan ini ada halte lagi, halte satu lagi. Oke. Pokoknya kalau kalian pengen cepat kaya guys, kalian kumpulin aja duitnya dulu. Jangan beli apa-apa guys, kumpulin duitnya aja dulu, beli rumah guys. Karena kenapa? Kalau kalian misalnya masuk ke server itu, ya misalnya masuk server ini ya guys, kalian bisa tele di rumah kalian guys. Gak jauh dengan lokasi job kalian, terus gak terlalu jauh mau ke ini lagi gitu kan, mau ke mall juga deket. Jadi abang saranin kalian job kerja dulu dan kumpulin uang untuk beli rumah dulu guys. Jangan beli apa-apa guys. Kalau kalian beli mobil, ya beli mobil itu ya sangat memboroskan guys. Karena kenapa? Kalian bayar pajaknya itu sangat susah banget guys. Setiap jamnya itu, setiap payslipnya itu nanti dikurangin guys. Kita jalan-jalan dulu ya sampai ke ujung. Oke. Oke, guys. Bang, abang kenapa nggak main GTA 5 bang? main GTA 5 itu masih belum cukup RAM-nya guys. Nah, makanya kalian klik tombol subscribe untuk abang ya, biar abang bisa beli RAM baru teman-teman ya. Dan share video abang ke sosmed kalian atau ke grup WA kalian teman-teman. Karena kenapa? Biar semakin banyak yang tahu channel abang gitu. Dan nggak sendirian nontonnya, jadi nontonnya bisa rame-rame guys, biar kalian nggak bosan juga. Apa ini? Pemilik toko elektronik Wilon, tolong hubungin saya. Tuh enak banget guys, Boosty itu enak banget. Cuma itu air minumnya cuma 9. Abang haus banget dan lapar banget ya, makanya abang mau beli minuman dulu dan makanan guys. Ya abis ini abang mau beli minuman dan makanan. Dan ini abang juga baru 1 menit guys, baru on kesini 1 menit. Tuh 1 menit. Hasilnya 1 jam, ke 1 menit lagi. Ini tumben-tumbennya guys, nggak ada namanya apa ya, bug atau semacamnya gitu guys. Belum pernah dapat bug gitu. Nanti kalau ada bug lagi di video ini, abang tunjukin lagi ya. Lurus saja. Oh ya, kalau kalian menurut kalian video abang tuh nggak lucu atau lelucannya garing, ya kalian bisa nonton ya videonya lelucannya yang bagus dan lucu, ya. Kalau sudah nontonnya lucu, terus ini pindah ke channel abang nanti garing lagi. Ya istilahnya kalian makan yang seimbang ya guys. Nah tapi kalian nonton videonya seimbang juga guys. Videonya sudah lucu gitu, terus nonton yang gak lucu, garing istilahnya ya guys. Biar seimbang guys, sama seperti makan kita ya, seimbang. Aduh haus banget guys, abang itu haus banget. Pokoknya abang tuh haus banget guys. Pokoknya haus banget. Widih. Mau hampir 40 guys. Mau 40.
mau 40 guys. Pokoknya kita jalan terus aja ya. Oke. Jalan terus. Jalan terus. Belok ke kiri. Belok ke kiri guys. Belok ke kiri. Jangan kalian perhatikan di belakang, di belakang webcam abang. Karena di belakang webcam ini banyak banyak keluarga baru pulang. Terus. Frame di sini guys, frame di sini. Wow, stop di sini guys, stop di sini. Hop, manjir dikit. Oke, dapat 14. Kita jalan-jalan dulu guys, kita jalan-jalan dulu pokoknya. Widih, rutenya sampai ke ujung sana guys. Waduh, rute yang sangat bagus ya guys, rute yang terbaru ini. Rute yang sangat bagus guys. Belok kiri. Dan terus. Ada guys, jauh banget kan haltenya sampai ke ujung sini. Oke, okay. Santa Maria Beach Dock. Wah, kita jalan lagi. Maintain service. Nice. Oh, kita nanti stopnya di Santa Maria Beach. Jauh banget, terima kasih. Ini mah mau ke perbatasan, guys. Bukan mau ke perbatasan, tapi dia cuma lurus doang. Ke perbatasan guys, kita ambilnya di sini-sini doang, terus nanti balik lagi dah. Itu aja terus. Kita jalan-jalan dulu sampai ke ujung-ujung guys.
Oh, sini. Oke. Wah, ini The Box Emporium. Wah, Warnet Emporium, guys. Warnet Emporium Maria Beach. Wah, mantap. Kita jalan-jalan dulu. Mau tak mau, guys, kita jalan-jalan dulu, guys. Belok ke kiri. Belok ke kanan, ya guys, belok ke kanan, guys. Belok ke kanan. Terus lurus dong. Jika kamu bermain selama 100 jam, kamu akan mendapatkan 35.000 secara gratis. 100 jam aja lama. Pokoknya jalan terus aja, guys. Jalan terus, nggak jadi masalah. Oh, belok ke kiri, guys. Belok ke kiri. Oke, belok ke kiri. Oke. Belok kiri. Lurus terus. Lurus terus, guys. Kanan lurus terus, guys. Stop. Oke, kita jalan lagi, guys. Kita jalan lagi. Belok kiri, kiri, guys. Kiri ya, kiri. Pokoknya lurus terus, guys. Lurus terus. Okay. Karena busnya enggak terlalu bisa, enggak terlalu cepat, guys. Jadi agak lambat dikit. Lurus dan belok ke kanan. Dan akhirnya sampai di mall juga, guys. Kita mau beli ini dulu. Kita mau beli namanya makanan dulu dan minuman. Waduh, rame juga di mall. Waduh, rame. Kita matiin dulu, guys, mesinnya. Terus bel. Bel. Cowok. Gila dibilang cowok. Nah, ini kafe. Itu mall, guys, mall. Bukan kafe. Ini kali. Ah, iya benar. Yah, pintu terkunci. Ada yang buka. Ah, ini mungkin di seberang, guys, di seberang ya. Kita bakal cari dulu makanan. Wah, gila. Makanan sama minuman susah aja, guys. Susah dapetnya. Sini. Ya, nggak bisa. Mana di sini? Nggak bisa juga, guys. Sini, nggak bisa juga. Aduh, capek juga ya. Sudahlah, guys, kita lewatin aja ya, nanti beli minumnya nanti aja, guys. Menajib kita belum selesai tuh. Kasihan nanti mobilnya malah berlari gitu kan, jalan sendiri, balik ke rumahnya sendiri gitu. Waduh, gila, cepet banget dah habisnya gitu. Cepet banget, guys. Wah.
cepet banget hausnya gitu. Waduh, dua lagi hausnya, gila. Kita naik dulu. Waduh, banyak mobil terluntang di sini guys. Tidak. Anjir. Kita jalan dulu. Oh, stop di sini. Mana halte di sini guys? Kok hilang guys haltenya guys? Haltenya kok hilang gitu. Oke. Kita jalan lagi. Oh, bentar lagi sampai ini guys. Tinggal beberapa tahap lagi terus sampai. Oh, center. Kontras center. Belok ke kanan guys. Saya pinjam dulu. Jalan terus guys, pokoknya jalan terus. Pokoknya jalan aja terus ya guys. Oke, ini dia guys halte berikut. Sedikit lagi sampai kita guys. Oops. Stop. Jadi kita sudah berapa terkumpul? 800 perak guys. Dan belok ke kiri. Lurus saja, pokoknya lurus saja. Tuh, dikit lagi guys. City Hall. Masuk City Hall. Tuh, end of service. Berarti sudah mau selesai guys. Dan ada motor sini. Motor siapa? Coba di sini. Nah. Aduh, internet gangguan ya. Internet mulai sudah gangguan. Gangguan jiwanya. Wah, Fazli. CGCO. CGCO. Apa itu CGCO? Fazli Maula. Wah, Maula itu siapa sih? Clay. Waduh, Clay MC Smith. Wah, sudah lama banget abang gak ketemu dia. Tadi dia sempat masuk Q&A kita PM ya. Kita jalan terus guys, jalan terus. Kita lagi mau sampai. Oke. Gila tuh orang bawa mobil kempet banget ya. Oke, sudah sampai guys. Yes, finish. Oke guys, jadi kita akhirin aja videonya sampai di sini. Jangan lupa di like, share, and subscribe channel abang ya. Dan
thank you banget atas komentar-komentar kalian yang positif maupun negatif, teman-teman. Berkat kalian, abang punya konsep sendiri. Oke, okay? Thank you banget. Dadah.